Saya pakai bambu, terus tali atau karet dengan kepala besi ini. Lebih orang kompak. Nah, saya minta bambu supaya ringan. Nah, kenapa saya pakai ini? Supaya nah ini bebannya kan tidak terlalu berat. Pisang kan nggak seperti sawit berat. Jadi kita cuma bisa supaya tidak capek, biar seorang wanita yang mengambil pisang itu bisa juga. Karena ini kan alatnya ringan. Oke. Nah, caranya lihat. Nah, setelah saya jalan-jalan, saya menemukan kita mana yang harus kita tebang atau sudah layak kita tebang, kualitasnya sudah bagus. Nah, ini.
Kalau pisau seperti ini paling lama kita simpan 2 atau 3 hari. 2 hari ini sudah bisa digoreng. Bahkan 1 hari pun kalau kita tutup. Tutup. Ini dia kualitas pisangnya. Nah, kita angkat lagi ya. Berat ini kawan. Berat. Kutik-kutik. Kan biasa kalau pisang muda ada kan bulunya di sini, bulu-bulu kecilnya, nah, sekitar sini nih. Ini kan sudah tidak ada. Jadi ini kalau mau ambil pisang yang kualitasnya bagus atau sudah tua atau sudah enak dikonsumsi manis, nah ini dia, kita lihat yang tidak ada duri-durinya di sini atau apa ya, kayak bulu-bulu, nah, sini tidak ada. Ini sudah bersih, tidak ada. Ini sudah bagus. Dan jika kita jual ini, kualitasnya juga agak apa? Pasarannya juga bagus. Cepat laku, ah, seperti ini kawan-kawan. Pisangnya. Kualitas bagus. Ini sudah tua, enggak kurus, gemuk. Ini. Hari ini saya menjelaskan atau mempraktikkan cara penebangan pisang yang baik. Oke kawan-kawan, terima kasih telah mengikuti videonya. Mungkin jika ada ditanyakan mengenai tentang pisang, tanyakan di komentar. Dan jangan lupa like and subscribe di channel Tasoko Bersatu. Oke, jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Tasoko Bersatu. Nah, oke, dadah, sampai jumpa kembali. Oke.